bang. Kenapa ada duit? Kerja bagus. Apa sih gulit, cok? Kok gampang banget yang ngagorin pakai koran? Tenang-tenang, kita balas ya. Apa sih? Sabar dulu guys, namanya juga game pertama guys. Gue kenapa gak bisa defend udara-udara gitu dah? Ini ada apa sih begini? Dulu gak kayak gitu, cok. Awas jatuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah guys, kenapa jadi begini guys? Cari back tinggi, guys, pemanasan. Ini kayaknya gara-gara gue main game sebelah deh, guys. Woi, rebut tim. Lah kok back gue Ferdinand cuy, bukan si Nesta. Dengar semua anjir pemain gue. Ini kenapa jadi begini dah? Kenapa pada begonya dari tadi dari samping terus cuy? Wah emang game sebelah ini bener-bener bawa sial anjir. Salah paham, tapi kosong saja, BAM! Nope. Kenapa ya susah banget ngegolin ya? Kok gue liat Bang Venom dari jauh tendangan gitu gol terus guys, kok gue gak gol-gol ya? Tunggu lah setidaknya. Tetap waspada. Aku punya ini. Makan apa anjing, gipernya jago banget cok. Gipernya makan apa itu? Itu kan nyelengkat-nyelengkat sendiri guys. Padahal gue gak neken nyelengkat loh. Apa sih suka nyelengkat-nyelengkat sendiri? Gue gak neken apa-apa guys. Gue lagi mandul apa gimana guys? Nendang udah berkali-kali nendang kagak gol-gol. Ini gak gol sih, awas aja sih. Men ini keeper makan apa co? Keeper kayak gitu makan apa dia co? Jago banget anjing keepernya. Udah gue kasih aja tuh, gue kasih guys. Tuh, gue kasih lagi tuh. Oh, gak gol, parah sih gak gol sih. Nah, anjing, kerja banget. Oke, anjir. Oke, gak apa-apa, kalem. Sabar. Gak mau ngerebut. Cara biar gerak sendiri tuh gimana? Ah, ngarep lu mau 3-2. Set level Thomas level, wah kosong banget ya. BOOM! Tendangan Ronaldo, tendangan datar. GG lah guys, GG lah si Ronaldo botak tuh. PAM! Tendangan rendah ke darat yang sangat kuat. Bener-bener gila, sengit pertandingan paling sengit. Lebih sengit daripada Prancis lawan Itali di Piala Dunia yang kemarin ya. Jihyo, thank you. Gua kalau jadi cowok ya, misalnya ada cewek seperti dia terus ngangkat ketek gitu, gua jilat guys, sumpah guys. Itu gitu. Iya, gak apa-apa. Thank you, Satria. Spill ketek. Pakai sarung tangan bisa juga sih ya. Jorok. Tapi keteknya Brando bersih tau guys. Walaupun oh iya, maksudnya nggak lebat bulunya dan putih. Coba kamu berikan ini yang terbaikmu. Awan. Meledak. Nggak apa-apa lo. Meledak emang ada yang seksi. Ada cewek-cewek yang seksi. Coba kamu contohin dulu. Meledak. Ada kesana gitu. Nggak mau. Coba. Meledak. Nah, gitu. Lah katanya gitu. Ada cangkokannya kocak. Gitu. Meledak. Oh gitu. Bisa 48. Keluarkan aja, keluarkan. Jangan malu-malu, keluarkan. 49. Sekarang kita berselisih. Sekarang lawatnya marah. Bentar. Tapi desain karakternya bagus ya. Desain karakternya gue suka sih.
anim-anim gitu dan ceweknya juga fit-fit semua guys nih. Kalian coba hitung lingkar pinggang cewek yang ini guys, kaya. Proporsional sih guys, proporsional. Emang seru nih game cuy. Hah, Ginta. Oh my god. What? Collab anim, serius? Collab anim. Yes. Oh my god, guys, gua boleh numpang ngaca, mau numpang orgasme guys. Guys, ini collabnya banyak banget, cok. Alamak! Oh, siapa yang mau pelayannya kayak begini, teman-teman? Guys, siapa yang cita-citanya punya pelayan seperti wanita ini, teman-teman? Dan kalian digoyang sampai kopong, udah skip lah. Guys. Anjir, OP cuy dia, cuy. OP, guys. Wow, hey. Tapi satu hal yang gue pelajari dari game-game sebelumnya, Seven Deadly Sin, rupanya dia pakai sempak guys ya. Gue kira dia nggak pakai sempak cuy. Kencengan guys. Sorry, volume-nya kencengan. Full screen udah pasti nih, tanda tanya apaan nih? Astagfirullahaladzim. Apa sih nih game anjir nge-troll? Baru mulai. Oke. Sorry guys, toxic ya. Kaget dari Siva. Oke, aman. Langsung aja kita mulai lah. Ini ya, utara sini ya? Iya. Yakin, Sen? Oh iya bener, Sen. My god, manusia dari hutan guys. Dari pohon. Tembak lah. Apa nunggu dia bagaimana dulu? Aduh, dia kayak makan gitu loh. Bang. Kali ini adalah Easter egg yang mungkin kita sudah lewati tapi kita nggak sadar, yaitu Easter egg detailnya kehilangan Gregory guys. Jadi di bagian sini yang ada gunting, kalau kalian pasang topeng kalian bisa lihat bahwa Gregory dan Cassie sangatlah bersahabat dan Gregory menghapus air mata Cassie yang sedang bersedih. Itulah kenapa Cassie sangat ingin menolong Gregory yang hilang ya. Dan saat kita coba roll. What just? You can go higher. Wait, ulang. Jadi gak bisa! Udah di fix ya? Coba ya. Ntar, telepon coy, sebentar. Halo? Hah? Dengan developer only up? Mr. Wanzong. Oh ya, kenapa Mr. Wanzong? Oh, Mister lagi nonton live saya ini. Ah, nyoba doang, Mister. Udah di fix. Oh, udah di fix. Jadi karena Mister Wansong nonton live saya langsung di fix sama Mister. Oke. Yaudah. Yaudah. Enggak. Saya enggak mau ini lagi, ngebug lagi, enggak apa-apa. Yaudah. Oke, Mister Wansong. Yaudah, salam sama istri Mister Wansong ya. Iya. Siapa? Oh, maaf Mister, siapa namanya? Oh, Miss Wayne Lee. Ya. Ya udah. Oke. Nanti mampir ke Indonesia Mister ya. Ntar saya bawa apa, kita cobain seblak. Blak Rafael Iskandar ya, enak. Ya udah. Oke lah. Ya, makasih banyak Mister Wansong ya. Terus berkarya dan membuat game-game babi kayak Only Mister Wansong. Oke, bye.
Guys, udahlah. Udah di fix bug-nya rupanya teman-teman ya. Udah di fix. Let's go guys. Enggak ya guys, ayo guys, gua udah. So. Please welcome semuanya. Serius gak caya emas sama sekali nih. Titip kuda udah 10 spin masih ada, kalian jangan nombak.